di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam akan mengajak kalian semua untuk berkeliling di sekitar gedung-gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ayo! Saya akan menjelaskan mengenai gedung-gedung fakultas MIPA. Salah satunya itu masjid. Jadi kebanggaannya MIPA, apa namanya? Mari sini sini. Oke. Ini namanya Masjid Nurul Elmi. Nah, di tempat ini tuh udah pasti kalian tahu ya, untuk beribadah para umat muslim. Nah, di sini itu ada dua bagian. Yang sebelah kiri itu untuk akhwat dan yang sebelah kanan saya dan kebelasan saya ini ada namanya ikhwan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai tentang ikhwan, mari kita panggil Raffi. Ya, teman-teman, jadi di Masjid Nurul Elmi ini adalah bagian tempat tujuh untuk ikhwan. Nah, di Masjid Nurul Elmi ini juga ada salah satu pusat dakwah kerohanian Islam, yaitu bernama kerohanian Islam Masjid Nurul Elmi. Jadi teman-teman, di sini ada Masjid Nurul Elmi. Nah, di belakangnya ini ada sekre dari Masjid Nurul Elmi. Fungsinya adalah untuk mengaji organisasi dan berupa tempat untuk mengumpulkan pendapat dan diskusi tentang organisasi tersebut. Jadi aku lagi berada di depan gazebo FMIPA. Gazebo FMIPA ini berada di belakang gedung kanat FMIPA Unpad. Ada dua gazebo, yaitu pojok BRI dan pojok FMIPA yang sebelah sana. Nah, sekarang kita ada di gedung dekanat Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran. Nah, di sini ada apa aja sih? Nah, di dalam sini itu ada bagian SPAA atau sub bagian administrasi akademik. Nah, di sini itu ada dua bagian, yaitu layanan mahasiswa dan layanan alumni. Untuk layanan mahasiswa itu digunakan untuk meminjam seperti ruangan aula dan lainnya. Dan bila misalnya diperlukan fasilitas yang dipunyai oleh kita, bisa minta izin ke sini untuk memakainya. Dan itu juga untuk layanan mahasiswa di gedung ini. Bisa juga untuk mengurus seperti kartu KNS dan juga kartu berkas akademik. Nah, untuk layanan alumni, untuk mengurus berkas-berkas seperti jasa bisa dilakukan di sini. Jadi di sini ada Departemen Biologi. Nah, di lantai satu ini ada laboratorium genetika, laboratorium taksonomi tumbuhan, laboratorium hewan, dan laboratorium alga. Sedangkan di lantai dua ada ruang praktikum dan ruang administrasi. Dan di sebelah kanan dari gedung biologi itu sendiri ada ruang sekre yang disebut tim bio. Jadi kita sekarang di daerah PPBS. PPBS itu adalah pusat pembelajaran basic science. Nah, yang pertama itu ada gedung A di sebelah sini. Di lantai satunya itu ada ruang TU untuk teknik informatika dan teknik elektro. Dan di lantai duanya ada ruang pembelajaran. Nah, di depan gedung A ada gedung B. Di gedung B itu lantai satunya ada ruang administrasi PPBS dan juga ruang kelas. Di lantai keduanya ada aula besar. Nah, sementara untuk gedung C itu ada lab kimia dasar, lab fisika dasar, dan juga lab elektro. Dan di gedung D ada lab komputer pusat. Kalau misalnya di fakultas masing-masing kurang memadai, bisa dipakai fasilitas pusatnya. Dan ada juga
ruang sekre untuk teknik informatika. Dan di belakang sini juga ada ruang sekre untuk teknik elektro. Jadi sekarang kita ada di departemen kimia. Di lantai pertamanya itu ada laboratorium kimia fisik dan anorganik. Di lantai dua ada ruang kuliah, ruang administrasi, dan yang terakhir ada laboratorium kimia analisis dan pemisahan. Di lantai ketiga ada kimia bahan alam dan kimia juga biokimia. Dan kemudian di ruang departemen kimia ini ada kimaka yaitu himpunan. Nah, sekarang kita sudah berada di depan gedung Departemen Matematika. Pada lantai pertama, terdapat ruang kuliah. Pada lantai kedua, terdapat Laboratorium Matematika Murni 1-2, Laboratorium Matematika Terapan 1-2, Perpustakaan, dan Laboratorium Tugas Akhir. Sedangkan di lantai tiga, terdapat aula dan ruang administratif. Jadi di belakang kita ini ada gedung Departemen Statistika dan Aktuaria. Di lantai pertama ada ruang kuliah, ada perpustakaan, ada laboratorium komputer, dan terakhir ada ruang e-master. Di lantai kedua juga ada laboratorium komputer dan juga ruang administrasi. Dan di lantai ketiga ada ruang aula. Saya apa sih yang ada di lantai 1 dan di lantai 2 ada lantai 3 dan ruang 2 dan di lantai 2 itu ada dan ada lantai 1. Nah untuk di lantai 3 ada ruang kuliah dan aula. Nah yang kita sendiri punya himpunan mahasiswanya yang bernama Pedra. Di tempatnya itu ada di samping dari gedung kuliah ini. Nah Pedra itu adalah tempat dari sebuah bank. Sekarang kita ada di gedung eksfarmasi. Nah, kenapa disebut eksfarmasi? Karena dulu itu farmasi itu termasuk ke dalam FMIPA. Nah, di gedung itu ada apa aja sih? Nah, dari mulai lantai 1 ada lab kimia organik dan biasanya ini dibuat untuk aktivitas para pascasarjana. Nah, kalau di lantai 2 ada laboratorium alga, laboratorium mikrobiologi, dan yang terakhir ada perpustakaan untuk fakultas MIPA. Sementara di lantai 3 ada auditorium dan ruang kuliah. Nah, ruang kuliahnya itu tuh sering dipakai sama mahasiswa biologi. Nah, di samping gedung eksfarmasi ini juga ada sekre buat anak-anak dari matematika, yaitu himpunan dari jurusan matematika. Ya, jadi sekarang kita ada di departemen fisika. Lantai pertamanya itu ada laboratorium sintesis, laboratorium akustik, laboratorium baterai, student center, dan perpustakaan. Sementara di lantai duanya ada auditorium, ruang kelas, laboratorium material, dan ruang administratif. Nah, sementara di belakang kita ini sekarang ada ruang dari sekretariat himpunan mahasiswa fisika atau HIFI. Jadi di LTM yaitu lapang basket mahasiswa dan di sebelah kanan ada kantin Fakultas Psikologi. Nah, di samping kantin Fakultas Psikologi ada sekre BBM yaitu sekre Badan Perwakilan Mahasiswa. Lalu ada sekre kaldera yaitu UKM untuk